Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Gaming Channel in the house. Yo, akhirnya Bang AJ kembali bermain PUBG Mobile. Dan kali ini kita akan menggunakan skin yang super duper imut, karena PUBG Mobile lagi kolaborasi dengan yang namanya Zanmang Lupi, dimana kita bisa mendapatkan skin keren ini secara gratis hanya dengan menyelesaikan misi harian sampai dengan tanggal 31 Agustus ini teman-teman ya. Jadi misinya ada banyak seperti login, kemudian lawan musuh di klasik, kemudian ada misi lain seperti di Metro Royal. Dan hadiah akhirnya bisa kita lihat di sini teman-teman. Seperti kostum, kemudian ada spray yang bisa dicoret ke dinding gitu kan. Kemudian ada topinya. Topinya ini ada bervariasi teman-teman ya, beda-beda emotnya, imut banget tuh. Ada yang berambut, ada yang senyum gini ya kan. Kemudian kita juga bisa mendapatkan gantungan kunci. Sedap. Kemudian kita bisa dapetin emoticon yang lain lagi ya. Bisa dua kepalanya. Yang terakhir kita bisa mendapatkan pet Zanmang Lupinya. Nah selain itu, kita juga kalau menyelesaikan quest bakal dapetin donat. Donatnya bisa ditukar dengan barang-barang lain teman-teman yang kita inginkan. Nah kalau mau bayar pakai UC juga bisa teman-teman ya. Ini pakai UC, ini pakai donat gitu. Nah nanti di level 6 kita bisa membeli skin untuk si Zanmang Lupinya. Dan juga bisa dapetin tas teman-teman. Oke, kita bakal membuka semuanya karena Bang AJ pengen yang instan-instan aja. Kita bisa bayar dengan UC. Di sini gue bakal langsung aja unlock prize pack-nya. Bayar 500 UC. Oke. Nah udah mulai terbuka teman-teman ya. Kita bisa langsung aja naikin levelnya ke 20 teman-teman. Max level butuh 3770 UC. Di sini langsung aja Bang AJ bayar ya teman-teman ya. Oke. Nice. Kita langsung aja collect semuanya. Nah yang pertama gue bakal milih yang senyum ya teman-teman, biar nggak terlalu jutek teman-teman topinya. Oke, kita bakal beli. Yang kedua kita milih yang ada rambutnya, biar imut gitu loh. Haha. Dan kita mendapatkan kostumnya juga teman-teman. Nice. Gantungan kunci. Nah, setelah semua ini kita buka, kita baru bisa belanja di tokonya ya, teman-teman. Nanti baru gue equip. Kita ke bagian event shop. Nah, di sini kita bisa beli yang ini nih. Nah, kita bisa... Oh, ini bukan beli, teman-teman. Ini kita membuka gacha. Nah, semoga kita bisa dapetin ini ya. Vacation Zanmang Lupi, kemudian tasnya. Oke, gue bakal coba buka 10 kali, teman-teman. Bayarnya 320. Kalau ada voucher lebih murah lagi jadi 320. Kita coba ya. Aduh, dapatnya kurang bagus teman-teman. Kita coba buka lagi teman-teman. Gak ada animasinya ya. Oke, belum dapat. Kita belum hoki. Kita coba 3 kali teman-teman ya. Belum dapat juga. Oh my god, please lah, tolonglah Tencent. Kayak mana ini? Coba lagi teman-teman ya. Nice. Kita dapat Vacation Zanmang Lupi, tapi kita belum dapetin tasnya. Oke, gue mau ngejar tasnya sih. Kalau dapet tasnya nih, imut banget sih teman-teman. Coba lagi ya. Belum dapet tasnya, kita udah kehabisan 1500 UC. Oh my god. Coba please sekali lagi, dapet tas dong. Ayo dong, kenapa ini? Woi, gue minta tas, gue minta tas. Kasih gue tas. Gue bakal coba 3 kali lagi temen ya, dapetin tas please. Dapetin tas. Aduh, 2 kali lagi temen ya. Tolonglah kasih aku tasnya, please. Gak kasih guys, aku kepenasaran loh. 3 kali lagi ya. Oh, dapat parasut. Oke, gue minta tas dikasih parasut, guys. 2 kali lagi deh. Tas dong. Aduh, nggak dikasih tas ya, guys. Ya, gue pakai yang trial aja deh. Aduh, nggak dikasih tasnya, teman-teman. Padahal tasnya bagus banget loh. Gue pengen banget tasnya. Aduh, 2 kali lagi deh. Ini ciri-ciri orang kecanduan gacha ya, teman-teman ya. Nggak cukup sekali ya. Belum dapat tasnya. Asalkan jangan dapat kembar aja. Dapat kembar dong. Tapi jadi itu ya, kalau kembar ya. Sekali lagi. Nggak dapat, guys. Udahlah. Kita jangan terlalu ngarep ya. Oh, gue sisain sampai 25.000 UC deh. 25.000 UC ya, coba ya. Nggak dapet ya. Nggak dapet. Wah, ini parah sih. Yeay! Akhirnya teman-teman dapat teman-teman. Oke. Syukurlah. Setidaknya pengorbanan gue nggak sia-sia. Nah, kalian bisa lihat ya, kita udah dapetin semua yang bisa kita dapatkan di sini. Langsung aja kita pakai bareng-bareng. Kita mulai dari bajunya dulu. Wih, keren nggak tuh? Kemudian topinya. Kita pakai yang... Wah, ini imut ya. Gue pakai yang senyum aja lebih imut teman-teman. Kemudian kita bakal pakai tasnya. Iya. Kemudian kita bisa pakai parasutnya kali ya. Parasutnya jangan lupa kita pakai. Kemudian nggak ada lagi sih. Cuman itu doang sih yang kita dapatkan ya teman-teman ya tadi ya.
Dan untuk kostumnya ini limited edition ya teman-teman, karena hanya bisa didapatkan waktu event ini doang. Jadi gue bakal cobain bareng-bareng, kita lihat gimana kalau kita pakai custom ini, apakah Bang Aji bakal makin jago ataukah makin culun ya. Kita udah pakai full set sama gantungan kuncinya belum coy? Gantungan kuncinya sama petnya belum ya? Lupa gue. Gantungan kunci di mana ya? Ah, di sini, di tas guys, di ornamen ya. Nice, nice. Nah, kita bakal ganti petnya ya, teman-teman ya. Kita bakal ganti companion, oke. Okay. Nah, ada dua jenis companion ya yang bisa kita gunakan di sini. Nah, ini, nah kita bisa atur ya. Outfitnya kita bisa atur mau pakai atau nggak pakai, kita pakai ya lebih imut, teman-teman ya. Nah, dia ada emoticonnya juga, guys. Iya, yeah, imut banget. Oke, okay, kita bakal menggunakan Zenmeng Luffy body ini ya, oke. Okay? Kita bakal jadi bapak dan anak. Kita langsung aja ngeliat gimana keseruannya di dalam game. Let's go. Oke, okay, teman-teman. Kita sudah masuk ke dalam game. Ini adalah mode event yang paling gue sukain, teman-teman. Karena kita bisa nge-kill super duper banyak dan bisa hidup sampai dengan 3 kali. Yep, dan aslinya kita super duper keren. Ahuh. Ayo semuanya turun ikut gua, kita langsung aja masuk ke dalam dan membantai musuh-musuhnya lihat tuh teman-teman. Iya, imut kan kayak bawa anak tuh. Oke, okay, harap bersabar, ini ujian ya buat teman-teman kita. Tenang aja, bang aja, kemampuan parlangnya masih ada lah ya. Walaupun nggak sejago zaman penjajahan, teman-teman. Oke, okay, langsung aja masuk ke dalam. Let's go boy, langsung masuk boy, berenang boy. Waduh, kok udah ada suara ini ya? Eh. Ya tapi. Kill gue tuh. Sabar guys. Enggak kelihatan gue. Enggak ada. Ada step lagi di atas gue. Baru dapat 5 guys, rame kali cuy. Seru sih itu padahal. Balik lagi guys. Bisa guys. Kita bisa kembali ke situ. Kita bisa kembali ke situ guys. Ahai. Asik banget nih, kita bisa balik ke situ. Gue balas dendam dulu temen-temennya. Aduh, gue gak habisan peluru temen-temennya. Terlalu sibuk membantai musuh-musuhnya pada akhirnya gue yang meninggoy. Wah, ada yang turun di sini juga, enak juga kayaknya di sini ya. Tapi gue mau balas dendam. Gak bisa, temen gue pada meninggoy semua juga tuh. Kita harus membalas dendam ya temen-temen. Siap-siap kalian ya, musuh-musuh yang ngebunuh gue tadi namanya Clay apa gitu ya. Awas lo ya, ketemu gue jadi pecel lele loh. Let's go. Belum tahu dia badut ini nih, badut cawang nih. Let's go. Thank you. Waduh, selamat tapi dia. Berarti musuhnya nembak dari jauh. Tenang kawan. Masuk. Oke, okay. Aduh. Weh, kok gini? Turunlah. Waduh, temen gue knock semua lagi. Itu musuhnya. Aku lihat musuh, guys. Mati semua kawanku, bah. Oh, itu gak mati aku. Oke, dia gak end. Sabar guys. Gua boleh cupu ya, tapi gua bantai juga musuh ini. Oke, fase 3 nih. Kill gua disapa, bah. Itu kayak step musuh. Oh, step musuh beneran deh. Sisa 4 orang. Kita berdua. Oke, berarti sisa 2 musuhnya. Di depan kita nih. Reman sini. Ya, dia pecel lele. Gaming in the house ya. Sabar. Sisa satu guys, sisa satu. Lihat sini dia. Oh, stepnya aneh ya.
udah lama gak main jadi gini apa ya. Jadi bingung aku sama stepnya. Sabar. Aku dengar step di situ kayaknya. Sumpah. Bot gak ini? Kayaknya bot deh ini. Sabun kali ayamnya. Oh, temanku di situ. Oke. Mungkin bot juga ya guys ya. Oke, setidaknya kita menang lah guys ya. Musuhnya habis di sini, sisa kita doang berdua. Terima kasih ya. Teman kita yang di atas kenok lagi, udah di luar tanggung jawab gua ya sebagai pro player dari gua hantu. Oke, ini senjata apa guys? Please recall me. Penyakit please recall me. Ternyata masih ada guys ya. Oke, teman kita ngebuka trident di sana. Biasanya ada isi barang-barang bagus. Aduh, diambil dia guys. Gua kurang berpengalaman ya. Wah, ada tuh. Senjata dewa tuh. Oh, DBS sekarang masuknya di sini ya. Ush, enak kali nih. Guys. Kita dapat senjata dewa guys. Senjata dewa nih. Scar L gua ambil tetap ya. Full set nih. Waduh. Seger kali lootingan kita guys. Poseidon recall lagi. Waduh, kita bisa recall lagi temennya. Temen gua bisa hidup 3 kali tuh. Wah, 4 kali tuh. Buset. Enak kali hidupnya. Oh, ini udah ada scope-nya ya. Keren banget senjata. Let's go boys. Kita recall dulu temen kita ya. Wah, please recall lah ya. Cara naiknya gimana cara naiknya? Wih, gimana cara terbang dari sini? Oh, gini. Wih. Oke, sabar ya. Kita selamatkan dulu teman kita. Kita masih bisa hidup nanti. Please recall me. Sabar, bos. Please recall me ya. Terus-terusan, kau nak. Ya udah, gue selamatin di sini, tapi gue kabur ya. Gue ada urusan soalnya. Lu recok kali soalnya. Oke, kita... recall di sini ya. Bisa kita cabut guys. Kita ke Ocean Palace yang satunya. Oke, kita masih bisa hidup soalnya. Nyawa kita banyak. Cabut dulu bos. See you again in the next video. Bye bye. Oke teman-teman, di depan kita ada red zone. Itu artinya ada pecel lele yang sedang berserakan di sini ya gak sih. Dan gak usah khawatir ya, nyawa kita banyak. Senjata kita juga GG nih. Kalau jarak dekat gue jabarin guys. Kita pakai P90. Senjata paling mengerikan untuk jarak dekat. Gua ngeliat ada mobil itu bukannya. Bukan. Sini ada red zone loh. Pochinki berarti guys. Pochinki nih. Pochinki mungkin ada pecel lele berserakan ya. Enaknya pakai kendaraan ini adalah nggak ada bahan bakarnya temen-temen. Memang the best ini kan pari. Dan susah ditembakin sama musuh dibandingkan mobil. Mobil bisa kena headshot terus kita. Kalau ini kita bisa ngelak-ngelak gitu kan. Sayangnya kontrolnya tuh beda ya daripada gua nyupir pada umumnya. Kaget gua, ya ampun, ada red zone dan gak bisa kena red zone gitu loh. Iya kan? Gak takut gua sama red zone. Ada yang nembak guys. Gua kantongin dulu nih. Waduh, kok jatuh? Burung gua jatuh sih. Apaan nih? Lompat ya? Bentar. Ini mah bot ini mah. Kayaknya bot nih guys ya. Gerakannya terlalu... apa ya? Terlalu kaku. Bisa-bisa. Gak apa-apa. Lumayan, nama pundi-pundi kill kita ya. Cuma numpang lewat. Oh, kalau mau bring tekan tombol itu. Ini mau naik. Ini kok jadi ju. Lompat. Nah, gini dong. Lanjut ya. Lumayan, dapat kill-kill tambahan ya. Udah dapat 10 kill. Kita target 30 lah. Masa 10 itu buat lagi ya? Ya udah, buat kita babat. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita kejar musuhnya yang ada di Ocean Pele satunya, teman-teman. Semoga di sini banyak ya. Musuh-musuh ori. Biasanya orang pada keluar dari bawah air, teman-teman. Gue pernah ditungguin soalnya kemarin bikin konten gitu kan. Ditungguin dari keluar dari bawah air. Nah, ini mungkin kita bisa nungguin orang nih. Dia keluar dari bawah air langsung kita beri gitu. Hello, anybody home? Nggak ada tanda-tanda kehidupan sejauh ini. Nggak ada tembakan, nggak ada mobil. Oh, nomor 3. Dia di luar zona, kesel ya gue tinggal.
Aib kah dia? Gara-gara aku tinggal lah dia temen-temennya. Dia minta recall. Please recall em ya. Ya gua recall di sono. Gua tinggal kap. Nangis dia. Sudahlah ya. Tak ada orang guys. Ini bot kayaknya. Agak visi sih. Oh sakit banget tapi ya. Bisa rame amat. What the hell is this, man? Hampir mending gue. Oke, sabar. Ini bawa gue deh. Gue denger resepnya di bawah gue deh. Perasaan gue doang ya. Ganti dulu gripnya dengan grip favorit gue supaya bisa nge-spray jarak jauh. Oke. Okay. Lagi ya musuh sisanya guys ya. Peluru senjata gua udah mau habis. Senjata andalan gua bisa dibeli enggak ya pelurunya temennya? Ini tempat belanja. Mau coba ya. Ini senjata baru nih. 5,7 mili ininya pelurunya. Oh, bisa belanja di sini ya ini whale escape pod. Untuk summon whale. Whale-nya bisa bawa satu tim ke zona. Bagus juga ya. Kayak helikopter gitu. Mungkin gue bakal... Oh, kita beli ini ya. Kita beli itu. Kemudian... Oh, ini apa ya guys ya? Tactical Gunpowder Tool untuk crossbow. Oh, ada musuh. Gue dengar ada musuh. Turun di atas sih guys. Di atas gua ada orang nih guys, ori. Aku di sini, engkau di sana. Ini kabar lu. Jam dinding pun tertawa. Di mana sih itu di asam gak kelihatan loh. Kok hilang sih? Oh, itu dia. Kok hilang sih? Ih, hilang ya? Kita di atap tadi dia. What the hell? Gak mungkin ini sih, ini beda nih. Waduh, preman sini. Temen gue kenok sama preman sini, guys. Preman sini nomor berapa? Nomor 4. Oke, nomor 4 mati di situ. Kabur. Oke, sebentar ya. Kita bantai dulu si preman. Preman sini dulu, bos. Udah gak bisa hidup, guys ya. Udah meninggal, gak bisa hidup lagi nih. Udah habis nyawanya. Musuhnya hilang dong. Gue gak tahu ya. Kemana dia? Gua bakal bantai dulu ya si preman dari gua hantu ini. Waduh, kena juga sama nasi goreng teman kita di CPR nih, bos. Kayak mana lah bos, teman kita nggak ada yang open mic. Aduh, kayak mana sulu. Cek kuat juga aku ini, bos. Apa dia ngomong nggak kedengaran aku ya? Itu ada mobil depannya. Oh iya, ada mobil. Bukan mobil, apa namanya? Lari. Pucat dia, kena headshot dulu. Kok ada yang nembak gue ya sih dia? Buat main nih. Sampain gua asem.
Apaan tuh? Dia di belakang batu ya? Oh, di belakang tembok. Gue takut dibokong doang sih. Itu dia. Kalau pencet, tapi gak apa sih. Kayaknya nasi goreng. Gembel gue, gak punya apa-apa nih. Dia punya apa itu, tongkat Poseidon. Bentar. Ini gak bisa masuk ya. Mati dong itunya. Parinya mati guys. Ditembak sama dia sampai modar parinya. Bentar ya. Kita ganti terus senjata ini. Gak ada pelurunya lagi, jadi gak guna senjata. Tapi senjatanya masih ada peluru dikit sih. Kita bisa pakai ini sih buat kabur ya. Yah, parinya di atas ya. Gua lupa kita bisa lompat gini. Oh bisa gitu. Sabar guys, gua bingung deh. Oke, semoga bisa chicken ya. Ada Leviathan. Oke, itu yang terakhir kayaknya ya orangnya. Dibantai sama dia semua tuh satu squad. Ntar gua pakai boostingan dulu. Nih, sisa dia doang nih. Kita buy one nih temennya. Wah, kill semua dia. Ini gimana, gak bisa jalan sih. Ini not enough fuel. Oh, bisa habis juga bahan bakarnya. Baru ngerah gua. Kirain bisa tahan terus, tadi baru gue bilang nggak pakai bahan bakar, ternyata pakai bahan bakar. Kita bisa pakai ini guys ya untuk mengecek keberadaan musuhnya. Kita cek dulu ya. Ada nggak musuhnya? Nggak ada berarti. Oh itu ada tuh. Ada mobil di sana. Coba gerak ya temen-temen ya. Sisa 6 musuhnya, 6. Apakah kita bisa menaklukkan mereka semua? Semoga ya. Tangan gue dingin lagi. Kita langsung aja berikan mereka pelajaran yang berharga ya temen-temen ya. Sisa dikit. Kita ada orang tuh. Tau orang apa bot ya. Oh orang kayaknya nih. Sebentar, masuk ke dalam deh. Oh, buat ini mah. Terlalu aneh kalau ini orang. Ada yang nembakin gue dari jauh. Nyembot ini. Gak mungkin orang seperti ini tembakannya. Nah kita ada senjata juga. Eh tunggu tunggu, what the hell. Ini juga bot nih kayaknya nih. Bisa satu doang nih orangnya, jangan-jangan. Kenapa gue berinsting demikian? Karena itulah kenyataannya. Kita babat musuhnya nih, jangan kasih ampoin lah. Kita beri paham loh. Sabar, cari posisi dulu yang enak. Gua ada kali 8 ya. Belum tahu dia kita top global SKS dunia Amerika Latin. Di mana? Oh, oh Clay Doll-nya mampu membunuh si Leviathan, berarti satu ya. Berarti sisa si Clay Doll doang nih. Clay Doll-nya mana ya? Ini rawan banget ya.
Ngeri-ngeri sedap juga nih. Sisa 2 orang guys. Ada kotak depan gua. Tadi ada yang meninggal di sini. Gua gak ada senjata jarak dekat. Zonanya di atas sana ya? Oh itu, wah. Itu orang kah? Oh di situ dia. Loh, masih bisa hidup dia. Sisa berdua kita. Dia kayak ngidupin diri sendiri deh. Emang bisa ngidupin? Oh dia punya Poseidon itu ya. Bisa ngidupin diri sendiri deh guys. Hidup lagi dia. Penuh gak darahnya? Oh bisa gitu ya. Bisa ngidupin diri sendiri coy. Gue liat sisa satu orang padahal. Oke, pada akhirnya kita chicken dinner dengan 22 kill lumayan lah temennya dengan skin super duper emote ini. Jadi semoga teman-teman terhibur dengan gameplay kali ini. Nari dulu nih bos, victory belong to us, victory dance dulu ya, sedap. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah, jangan lupa di like teman-teman.